Halo, review tas lagi. Kali ini long chain small, long handle green. Ya. Ini waktu dulu pertama kali lihat tas ini, saya pikir tasnya segini kecil buat gitu ya. Buat shoulder bag doang. Ternyata ini ketika posisi dilipat, kalau posisi dibuka, ya, ini tas besar, muat banyak. Banyak banget. Ini lebarnya aja sekitar 45 cm ya. 41 lah, 41 cm ya. Kemudian tingginya aja itu sekitar 25 cm ya tingginya. 25 cm. Dan lebarnya yang luar biasa nih lebar. Lebar banget. Jadi muat banyak. Ini lebarnya aja nih prediksi saya sekitar 16 cm-an. Lebarnya 16 cm. Oke, kita lihat apa aja di depannya. Ini ada emboss long chain. Di bagian belakang ada tulisan emboss long chain. Kemudian di kancingnya juga long chain. Terus ada lambang long chain-nya. Di resletingnya ada logo long chain-nya juga. Oke, kita buka dalamnya. Bahan materialnya kulit di ujung, tengah, ujung, dan di handle. Di sini bahannya apa ya? Saya bilang sih kayak apa ya? Polyester dengan lapisan waterproof. Jadi ada lapisan karetnya di dalamnya tuh. Ya, ini bagian dalamnya. Jadi muatnya banyak banget, enak. Dan perawatannya mudah ya, karena kulitnya hanya sebagian. Nggak ada kantong sama sekali. Ada deh kantong di sini. Ini ada kantongnya sini. Ini materialnya juga polyester lapis itu. Ini ada bukunya, tag-nya. Oke. Itu aja. Ini kalau kita tutup lagi, lipatnya seperti ini. Lipat bagian sampingnya, lipat bagian bawahnya ke atas. Cetek. Selesai. Wih, simpel banget ya nyimpannya. Ya, kalau dibuat tadi ya kurang lebih besar lah ya. Ya pas lah buat barang-barang banyak. Oke, itu aja review tas dari koleksi Dagususi. Sampai bertemu di review berikutnya. Dah.